Malam itu adalah malam yang paling menyakitkan bagi wanita bernama Sasa. Dia adalah seorang istri dan ibu dari 4 orang anak kembar. Datang ke hotel untuk memergoki suami yang sedang berselingkuh dengan wanita lain. Siapa sangka ternyata wanita itu adalah sahabatnya sendiri. Mengambil gambar perselingkuhan mereka sebagai bukti di persidangan saat cerai nanti. Sasa pun menegaskan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hak asuh keempat anaknya, dan mengancam akan membeberkan foto itu kepada bos suaminya. Sahabatnya pun memohon pada Sasa untuk tidak melakukannya. Tapi sayang, semua bukti sudah dia kirim pada saudaranya. Tidak terima, wanita itu pun mencoba merampas handphone milik Sasa. Tak ingin karir mereka hancur, suami Sasa pun mencoba mengejarnya. Malam yang sangat menyakitkan bagi Sasa, sehingga dia terus minum anggur, sampai membuatnya mabuk. Saat Sasa hendak pergi meninggalkan klub, tak sengaja dia menabrak pria yang sedang membawa botol minuman. Berpikir jika pria itu adalah pria penghibur di klub itu, Sasa pun menggodanya. Meminta tolong padanya untuk diantarkan ke hotel terdekat klub. Merasa kasihan pada Sasa, pria itu pun membawanya. Siapa sangka pria itu adalah ketua muda dan pemilik perusahaan ternama. Baiklah, jika itu yang kau mau, tapi ingat ini adalah permintaanmu. Merasa Sasa yang memintanya, Rido pun tak bisa menolak permintaannya. Tenang saja, aku pasti akan membayarmu, kau tak perlu cemas. Pagi hari saat Sasa sudah bangun dan menyadari apa yang dilakukannya semalam. Sasa pun terkejut dan berteriak. Namun dia kembali sadar takut jika Rido sampai terbangun. Tidak ingin Rido bangun dan mengenali wajah Sasa dengan jelas, Sasa pun buru-buru meninggalkan hotel itu. Menganggap Rido adalah pria penghibur, Sasa pun tak lupa meninggalkan uang bayaran di atas kasur. Saat membuka mata, Rido pun dibuat terkejut mendapati beberapa lembar uang ada di atas bantal tempat ia tidur. Segera perintahkan sekretaris untuk mengecek semua kamera pengawas di dalam hotel. Siapa sangka ternyata hotel itu adalah milik Rido. Temukan siapa wanita yang tidur denganku semalam, dia harus membayarku lebih mahal lagi. Keesokan harinya Sasa kembali mendatangi hotel itu, namun bukan untuk berlibur, ternyata dia sedang menemui teman lamanya untuk bekerja paruh waktu. Saat Sasa hendak menghampiri temannya, tak disangka dia bertabrakan kembali dengan tuan muda Rido. Entah takdir atau bukan, sepertinya mereka memang ditakdirkan bertemu kembali. Tenang Sasa, jangan buat masalah. Ini adalah perusahaan. Jangan sampai namamu rusak akibat kecerobohanmu sendiri. Sepertinya Sasa ingat dengan wajah Rido, dan Rido pun mengenali wajah Sasa. Malu jika sampai ketahuan, Sasa pun pergi meninggalkan tuan muda Rido. Sambil ucapkan permintaan maaf, Sasa pun keluar dengan temannya. Meminta asisten mendatangi Sasa dan menyuruhnya untuk menemani tuan muda Rido minum. Tanpa ragu asisten Rido pun segera menemui Sasa. Maaf Nona, tuan Rido meminta wanita IT untuk pergi menemaninya minum. Sepertinya Sasa melakukan pekerjaan tambahan sebagai peri air di kolam hotel untuk menghibur anak-anak. Merasa waktu kerja sudah selesai, Sasa pun mencoba istirahat sambil menunggu waktu pulang. Sasa, waktumu bekerja sudah selesai, kau boleh pulang. Memangnya kenapa? Pergilah, ada pekerjaan yang lebih bagus dari ini. Berikan gaun lain. Sasa pun dibuat bingung. Benar saja, ternyata itu memang sudah rencana Tuan Rido untuk menemuinya. Membawa Sasa ke ruangan lain, asisten pun mengantarnya bertemu Tuan Rido. Tak pernah terpikirkan oleh Sasa jika pria yang tidur dengannya adalah ketua dari tempatnya bekerja. Sangat takut, Sasa pun mencoba menyapa Rido dengan lembut. Bagaimana yang semalam? Apa kau sudah puas? Benar-benar menyesal. Sasa pun memohon agar dia mengampuni kesalahannya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Sasa pun melontarkan bahwa Rido pun menikmati keuntungan darinya. Sudah dapat tidur dengannya, Rido pun mendapat uang darinya. Bahkan Sasa mengatakan tidak takut jika Rido sampai melaporkannya ke polisi. Namun sayang, bukannya marah, justru Rido malah semakin menyukai sosok Sasa. Di tengah perselisihan antara Rido dan Sasa, tiba-tiba datanglah pria sombong yang menyapa mereka. Dia adalah pria pemilik klub, terkenal sebagai orang yang sombong dan suka memeras bawahannya. Ternyata pria itu juga suka menindas wanita. Berpikir jika Sasa adalah wanita baru yang bekerja sebagai penghibur di klub itu, pria itu pun menggodanya. Bahkan dia tak segan meremehkan Rido jika menyukai wanita murahan seperti Sasa. Dia pun tak tanggung-tanggung menawarkan wanita yang lebih baik dari Sasa.
Naas bukannya senang, justru Rido malah marah dan mencoba memukuli pria sombong itu. Tak terima jika Sasa dihina olehnya, Rido pun melayangkan bogem mentah ke wajah pria sombong itu. Pria ini sudah menyelamatkan hidupku. Sepertinya pria ini benar-benar adalah orang yang sangat baik. Sasa mulai mengagumi sosok Rido, mengancam akan menghancurkan klub miliknya jika dia masih berani meremehkan orang lain. Meminta ajudan untuk membawanya keluar dan memastikan dia dapatkan hukuman atas perbuatannya. Memastikan hidup Sasa akan baik-baik saja jika dia menuruti semua permintaan Rido. Sesampainya di rumah, Sasa pun menemui anak-anaknya yang sudah tertidur pulas di tempat tidurnya. Ibu, akhirnya kau sudah pulang. Kenapa kau belum tidur, nak? Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menjadi anak baik selama ibu tak ada. Ternyata uangku baru 28 juta. Sepertinya Sasa sedang mengumpulkan uang. Sasa ingin meninggalkan kontrakan itu dan mencarikan tempat yang lebih layak lagi bagi anak-anaknya. Panggilan masuk, namun sengaja tak diangkat oleh Sasa. Ucapkan selamat pagi pada keempat anaknya. Sasa pun sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Sepertinya asisten memang sudah menunggu kedatangan Rido, karena nenek Rido sudah menunggunya di dalam. Kali ini dia bawa banyak kandidat. Baiklah, aku masuk dulu. Menyapa nenek yang sudah lama menunggunya, Rido terlihat seperti cucu yang sudah lama tak bertemu dengan neneknya. Kenapa kau di sini? Bagaimana yang ini? Satu persatu nenek mengenalkan gadis-gadis yang akan dinikahkannya dengan Rido. Merasa tak ingin dicemaskan, Rido pun berusaha menolak dan tak ingin menyakiti hati neneknya. Ucapkan maaf, sepertinya nenek sangat kecewa pada Rido. Meminta nenek untuk mendengarkannya, Rido pun meminta nenek duduk kembali. Merasa sudah lebih dari 2 jam duduk menunggunya datang, nenek pun terlihat sangat kecewa dan marah mendengar keputusan Rido. Mengancam Rido dan memberinya waktu 1 bulan untuk membawakan menantu untuknya. Jika dalam waktu kurang lebih 1 bulan Rido tak berhasil, maka nenek terpaksa menikahkan Rido dengan wanita pilihannya. Sepertinya Rido punya ide yang sangat cemerlang. Menepuk meja dan terlihat sangat bersemangat. Kau ikut aku saja. Minta bantuan teman Sasa untuk mencari tahu di mana Sasa bekerja. Akhirnya Rido pun sampai di tempat itu. Entah kebetulan atau tidak, Sasa memergoki selingkuhan suaminya pergi dengan pria lain di hotel tempat Sasa bekerja. Dan kebetulan juga Rido yang melihat Sasa pun langsung mengejar dan mengikutinya. Apa yang kau lakukan di sini, wanita jalan? Minus bukan urusanmu ingin tahu urusanku. Kau lihat pakaian ini tandanya apa? Jadi kau juga adalah pelayan di hotel ini. Dasar wanita rendahan, tak tahu malu. Pantas saja suamimu selingkuh. Tubuhmu itu bau sampah dan kotoran menjijikan. Pura-pura jatuh dan direndahkan, wanita itu sengaja ingin menjebak Sasa. Mengejutkan, ternyata pria yang datang dengan selingkuhan suaminya adalah pria lain bukan suaminya. Apa yang kau lakukan? Kenapa malah tiduran di sana? Terlihat sangat marah, wanita itu pun mengancam akan menghancurkan karir Sasa. Kau dengar baik-baik, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tak terima jika Sasa diancam dan direndahkan, Rido pun terlihat sangat murka. Keluar sekarang atau kupanggil polisi. Merasa dipermalukan, pria itu meninggalkan selingkuhannya sendiri. Tolong jangan pergi sayang. Handphone Sasa berbunyi, sepertinya itu adalah panggilan dari rumahnya. Bagaimana ini, sepertinya Sasa harus angkat teleponnya di hadapan Rido. Namun Sasa nampak sedang menyembunyikan identitas keluarganya dari Rido. Mendengar panggilan dari putrinya, sepertinya Sasa mencoba mengalihkan pembicaraan agar Rido tak tahu jika dia sudah memiliki anak. Putri Sasa yang mendengar jawaban Sasa ngelantur pun dibuat kebingungan oleh sikap ibunya. Ibu, ada apa denganmu? Apa jaringan di tempatmu bekerja sedang bermasalah? Merasa dia sangat berhutang budi, Sasa pun menawarkan untuk membalas kebaikannya pada Rido. Tanpa ragu Rido pun mengiyakannya dan meminta Sasa untuk mengizinkannya membawa keempat putrinya ikut dengannya ke rumah. Terlihat keempat anak Sasa sangat senang berada di rumah Rido yang sangat luas dan megah. Meminta kepala pelayan untuk menjamu anak-anak Sasa. Memberikan makan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Bibi, tolong bawa mereka untuk mandi dulu. Anak-anak, kalian mandi dulu dengan Bibi Wang. Setelah itu pergi makan malam. Terlihat Rido sangat senang dengan keberadaan keempat putri Sasa di rumahnya.
Bahkan salah satu putri Sasa tak segan-segan mengungkapkan perasaannya yang menginginkan Rudy menjadi ayahnya. "Pama, ibuku pernah mengatakan pada kami, jika ayah kami adalah bos besar, tapi dia sudah pergi yang jauh meninggalkan kami." Keesokan harinya, mantan suami Sasa yang mendengar jika keempat putrinya tinggal bersama Rido nampak tak rela. Disambut oleh asisten Rido, dia pun menanyakan maksud kedatangan mantan suami Sasa ke rumah Rido. Memintanya pergi dan tak perlu datang ke rumah itu. Merasa dirinya diusir, mantan suami Sasa mengancam akan merebut kembali putri-putrinya. Bahkan dia tak segan-segan mengancam akan membuat Sasa serta Rido tidak akan pernah bisa menikah. Mendengar ancaman pria itu, asisten Rido pun hanya bisa membalasnya dengan senyuman. Melihat keempat putrinya sangat senang dan nyaman dengan Rido, Sasa pun dibuat tenang. "Ibu, kau sudah kembali. Ibu, kami semua sangat merindukanmu. Ibu paman sangat memanjakan kami dan menyayangi kami semua." Sasa menjelaskan pada Rido untuk segera membiarkannya membawa anak-anak kembali ke rumahnya. Karena Sasa khawatir, mantan suaminya akan nekat dan membuat ulah pada Rido dan keluarganya. Mengingat jika perceraian mereka belum sah dan mantan suami Sasa yang tidak menginginkan perceraian. Menyalahkan Sasa yang hadir dalam hidupnya, Rido pun mengancam akan menghabisi siapa saja yang mengganggu Sasa dan anak-anaknya. Lagi pula kejadian itu dilakukan hanya karena alasan mabuk dan dalam keadaan yang tidak sadar. Sasa pun meyakinkan jika mereka pasti tidak benar-benar saling mencintai. "Jika kau tidak sadar, lalu mengapa kau sangat menikmatinya?" Seketika Sasa pun dibuat tak bisa menjawab. Tanpa ragu Rudy pun mengiyakannya dan meminta Sasa untuk mengizinkannya membawa keempat putrinya ikut dengannya ke rumah. Sepertinya mantan suami Sasa sudah datang menemui nenek Rido. "Rido, apa yang kau lakukan? Apa di dunia ini sudah tidak ada wanita lain? Tolong jangan salah paham. Aku memang memberimu waktu 1 bulan. Tapi bukan berarti kau bisa sembarangan. Aku tahu apa yang terbaik untuk Kunan. Dan aku juga tahu wanita mana yang pantas mendampingi hidupku selamanya. Cukup Rido. Apa yang kau tahu tentang cinta? Kau boleh jatuh cinta dengan siapapun. Tapi aku tidak rela jika kau menikahi janda yang sudah memiliki 4 orang anak. Aku hanya ingin cucu darimu, bukan dari orang lain. Keturunan yang mewarisi darah keluarga kita. Dan aku juga tidak rela jika cucuku harus lahir dari rahim bekas anak orang lain." Mendengar ucapan nenek Rido pun dibuat kebingungan. Sampainya Rido di rumah, Rido meminta Sasa ikut dengannya ke rumah sakit. "Pergi ke rumah sakit sekarang." "Kenapa aku ke rumah sakit? Siapa yang sakit?" "Nenekku yang sakit. Tinggalkan anak-anak di rumah. Kita harus pergi ke sana sekarang. Apa aku sudah pantas ikut denganmu ke rumah sakit? Kau calon istriku, dan aku yang memutuskan. Nona Yi, tolong jaga anak-anakku." "Nona Yi, aku pergi dulu, kumohon jaga anak-anakku." "Iya." Sesampainya mereka di rumah sakit, Rido dibuat terkejut oleh sosok pria yang ada di hadapannya. Menanyakan apa yang sudah mantan Sasa katakan, hingga membuat neneknya tak sadarkan diri. Tak ingin disalahkan mantan ibu mertua, Sasa pun membela putranya. Tak percaya dengan omong kosong mereka, Rido pun mencoba untuk memberi pelajaran pada mantan Sasa. "Jika terjadi sesuatu pada nenekku, kaulah orang pertama yang akan kucari." Sasa yang tak ingin menambah masalah pun mencoba menenangkan Rido. "Sudahlah, untuk apa kau ladeni orang gila?" Melihat Sasa tampak sangat cantik, mantan Sasa pun mencoba membujuknya kembali, mengaku menyesal sudah mengkhianatinya. Sasa pun menegaskan tidak peduli dan berharap sidang perceraian mereka selesai digelar. Rido yang benci melihat mantan Sasa pun ikut menegaskan bahwa dia dan Sasa akan segera menikah setelah putusan sidang perceraian. Melihat Sasa pergi meninggalkannya, mantan Sasa pun terlihat sangat sedih dan kecewa. Melihat kondisi nenek yang masih terbaring lemas di tempat tidur, Rido pun sangat sedih. "Dasar wanita murahan tak tahu malu. Beraninya kau mendekati cucuku." "Nenek, jangan bicara seperti itu. Sudah kukatakan Sasa bukan wanita yang seperti kau tuduhkan. Tolong jangan begitu. Lihat, kau sudah berani membantahku. Nenek, aku bukanlah wanita seperti apa yang Anda pikirkan. Aku memang janda, tapi aku menjadi janda punya alasan yang tepat. Aku tidak pernah merayu cucumu." Sepertinya nenek Rido sangat marah dan murka pada Sasa. "Nya, kau dari hadapanku. Aku tidak sudi melihat kau menjadi menantuku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menerimamu di dalam keluarga kami. Mau apa lagi?
sekarang kau sudah dengar semua bukan? Tak butuh waktu lama, Sasa pun meninggalkan Rido. Tanpa bicara apapun, Sasa segera meninggalkan rumah sakit. Rido yang merasa bersalah terus mengejar Sasa, sampai ke halaman rumah sakit. Tak hanya meninggalkan rumah sakit, Sasa pun memboyong dan membawa keempat putrinya meninggalkan rumah Rido. Melihat Rido yang murung akibat ditinggalkan oleh Sasa dan anaknya, membuat nenek kesal bahkan sampai menampar wajah Rido untuk menyadarkannya. Rido yang terkejut melihat nenek yang selama ini sangat menyayanginya berubah, sangat kasar membuat Rido kecewa. Lupakan wanita itu. Tak terima atas perlakuan nenek padanya. Rido pun ambil tindakan yang tegas. Baiklah, mulai hari ini aku akan pergi dan angkat kaki dari rumah ini. Aku tetap akan menikahinya, adil atau tanpa restumu sekalipun aku tak peduli. Berhenti. Jika kau berani keluar satu langkah saja, maka kau siapa kehilangan segalanya dariku. Dan kau rela jika harus kehilangan keluargamu ini. Tak peduli dengan ucapan nenek, Rido pun pergi meninggalkan rumahnya. Sasa yang sangat sedih dan terpukul, tak sanggup menerima kenyataan hidup yang harus dia alami. Siapa sangka Rido benar-benar datang ke rumah Sasa. Masuk dan memanggil semua putri Sasa. Sepertinya Rido sangat dibuat jatuh cinta pada anak-anak Sasa. Mendengar Rido kembali menemui mereka, keempat anak Sasa terlihat sangat bahagia. Anak-anak, ayo ikut Bibi Yi, kita main-main saja di dalam. Sepertinya Bibi Yi sangat paham dengan kondisi Sasa dan Rido. Sengaja meninggalkan mereka berdua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Rido berusaha menenangkan hati Sasa yang terlihat masih sangat kecewa dan sedih. Tolong maafkan aku dan nenek. Aku mau istirahat. Rido menahan Sasa dan meminta maaf padanya. Apa kau sudah tak mencintaiku lagi? Tentu saja. Apa maksudmu? Keluar dari rumahku, aku sudah tak ingin melihat wajahmu di hadapanku. Jadi tolong tinggalkan rumahku dan jangan pernah lagi kau ganggu anak-anakku. Aku tidak suka. Dan aku harap kau bisa mengerti keputusanku. Aku tahu kau sangat marah padaku. Tapi satu hal yang harus kau ketahui. Aku hanya mencintaimu. Aku bersedia meninggalkan segalanya agar aku bisa hidup bersamamu dan anak-anak. Aku mohon Sasa, jangan pisahkan aku darimu dan anak-anak. Hanya kalianlah yang bisa menyayangiku sepenuh hati. Bagaimana aku bisa hidup tanpa kalian di sisiku? Melihat kegigihan Rido untuk bisa hidup bersama Sasa, nenek pun bergegas menemui mereka. Terlihat sangat kesal, nenek sangat murka pada Rido dan Sasa. Nenek, aku akan menikah dengan Sasa. Kau benar-benar akan menikahi wanita ini. Kau sudah tak peduli lagi pada wanita tua yang sudah membesarkanmu dengan cinta. Hanya demi wanita yang baru kau kenal hitungan hari. Tapi dia mencintai dan menyayangiku, Nek. Tidak pernah menilaiku dari kekayaan. Tidak kusangka kau sekarang sudah dewasa, Nek. Aku senang akhirnya kau bisa menemukan wanita yang bisa membuatmu lebih bertanggung jawab lagi. Kemarilah, Nek. Terima kasih sudah sabar menghadapi cucuku. Aku juga ingin meminta maaf sudah membuatmu kecewa dan sakit hati. Percayalah, Nek. Nenek tidak pernah serius. Semua ini nenek lakukan semata-mata ingin melihat ketulusanmu pada keluarga kami. Sekali lagi terima kasih. Ibu, apa yang kau lakukan di luar? Kemarilah nak, beri salam pada nenek. Begitulah cinta Rido dan dipersatulan. Ibu, apa sekarang paman sudah resmi menjadi ayah kami? Apa sekarang kami bisa memanggilnya ayah? Bicaralah, Bu. Katakanlah jika nenek juga adalah nenek buyut kami. Terlihat nenek sangat bahagia mendapat cucu yang sangat pintar dan lucu-lucu. Mulai hari ini panggil aku nenek buyut kalian. Kita akan kembali ke rumah bersama nenek, iya. Perjuangan Sasa dan Rido membuahkan hasil. Nenek akhirnya merestui hubungan mereka.